Kota Bogor termasuk data yang diretas oleh hacker. Nah tentunya sesuai dengan arahan Bapak Dirjen, maka pada saat itu juga harus mematikan seluruh layanan yang terhubung, terkoneksi dengan layanan internet publik. Itu sudah kami lakukan. Arahan beliau juga agar memperkuat sistem server dan pengamanan. Dan itu juga terus kami lakukan tentunya supaya mengantisipasi ke depan agar tidak terjadi lagi dan tidak bisa kebobolan seperti itu.